jelas seperti dulu enggak. Karena kelainannya ada di bagian belakang mata, Bu. Di saraf matanya. Kemungkinan karena gula. Kalau itu ya pengobatannya nanti beda lagi. Untuk kelainan saraf mata. Kalau pengobatannya begitu, Dok, bagaimana? Ya harus diperiksa ke dokter mata yang alatnya lebih lengkap ini. Thank you.
pertama dan part kedua sampai nanti malam hari saat mau tidur itu nanti dihentikan. Nah, jadi nanti pada saat bangun pagi hari besoknya baru mulai kembali lagi. Caranya sama ya, dengan urutan obat yang sama. Jadi ini duluan, satu tetes, 5 menit kemudian baru minum. Ya. Oke, nanti untuk selanjutnya informnya teman jelaskan ya. Jadi air sumur. Boleh mandi, boleh cuci rambut, tapi matanya tidak boleh terkena air. Kalau khawatir tidak usah mandi sih, ada usah tolak badan. Khawatir mata terkena air. Kemudian yang kedua nih, buat apa kita harus jelaskan, nanti dikasih sesuai dengan tadi. Terima kasih atas tim dokter yang telah melaksanakan pelaksanaan operasi katarak pada mata saya berjalan dengan lancar, baik dan saya merasa aman dan sehat. Terima kasih dokter. Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Bupati Maluku Tenggara dan wakil beserta staf dengan BCA, dengan pelayan-pelayan yang ada di rumah sakit Dr. Cici Tulung yang begitu cepat melayani kami dengan tegur sapa, dengan pelayanan yang begitu bagus sehingga semuanya berjalan baik dan lancar. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih. Kegiatan ini jangan terputus sampai di sini, tapi berkelanjutan ke depan untuk orang lain yang masuk dan butuhkan. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada Ibu Ketua Kabupaten Maluku Tenggara yang sudah bantu kerjasama dengan BKA, dengan tim para dokter sampai saya operasi dengan baik. Terima kasih. Saya sangat berterima kasih atas terselenggaranya operasi katarak atas kerjasama Bank BCA dengan rumah sakit, dan saya sangat puas sekali dengan pelayanan yang mereka berikan. Terima kasih Pemda Maluku Tenggara. Terima kasih Bapak Bupati Maluku Tenggara. Terima kasih Bapak Bupati.